Kejaksaan Agung sudah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap istri bekas Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, Kejagung masih menunggu pelimpahan berkas perkara Putri dari kepolisian. Sesuai dengan kemarin, ya, kita sudah menerima 4 berkas perkara yang saat ini dari sejak hari Jumat 14 hari ke depan kita masih melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Yang untuk perkara istrinya, kami masih menerima SPDP, berkasnya belum ada. Seperti itu. Nantinya untuk pengajaran itu bisa lebih cepat nggak sih Pak? Misalnya dalam 14 hari ternyata sudah dinyatakan lengkap dan bisa naik sidang gitu. Mudah-mudahan. Nanti kalau seandainya dalam waktu 14 hari masih ada kekurangan secara formil dan material, maka penuntut umum akan menerbitkan P18 dan P19. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, mungkin yang kita harapkan ke depan biar ini selesai dalam penanganan perkara, ya, agar dilakukan komunikasi, koordinasi secara efektif dan intensif antara penyidik dan penuntut umum.